rekan media yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini kami dari Polsek Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara akan melakukan rilis terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh 4 orang tersangka dengan modus menggelapkan mobil rental di salah satu perusahaan, di mana pelaksanaan tersebut dimulai pada tahun 2020 secara cepat dan kontinu atau bersambung sampai pada tanggal 13 November pihak dari perusahaan melaporkan terkait dengan aksi ataupun kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut, di mana kita telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang tersangka dengan inisial M, N, J, dan R dengan berbagai peran. Seperti kita ketahui, mobil tersebut telah berhasil kita amankan sebanyak 13 unit yang diparkir di halaman polsek. Kemudian untuk ancaman hukuman yang disangkakan melalui pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Demikian rilis, mungkin ada yang mau ditanya.